Hai, jumpa lagi Sobat Jalan-Jalan Go. Di video kali ini saya mau ngajak kalian ke sebuah spot terbaru yang keren banget. Nah, nama spot ini adalah Fusion Alley. Fusion Alley ini berlokasi di Mall Summarecon Serpong lantai GF ya guys. Nah, untuk pintu masuknya kalian ingetin ya guys, soalnya dia agak kecil dan menyempil gitu loh. Karena memang sesuai dengan namanya ya guys, Fusion Alley. Jadi dia berupa jalanan gang. Nah, gang ini dibuat sama persis seperti gang-gang pertokoan yang ada di Jepang. Dan ini contoh pertokoan yang ada di gang ini guys. Ini sangat estetik banget dan kental banget rasa Jepangnya ya. Oh ya, untuk kalian yang mau kesini, ini gratis ya. Tidak dikenakan biaya masuk sama sekali. Dan yang tentunya kalian bebas berfoto-foto di sini. Tapi saya sarankan sih kalian datangnya di weekdays ya. Karena kalau weekend ini pasti rame banget. Jadi untuk dapat spot foto yang bagus itu agak susah ya kalau rame. Oh ya, Fusion Alley ini belum pada banyak yang tahu ya guys. Karena ini baru banget. Kayaknya baru 3 harian ya. Jadi kalian buru-buru kesini guys, biar up to date. Gimana nih menurut kalian Fusion Alley ini? Berasa banget kan kalau kita tuh seperti lagi di Jepang gitu loh guys. Di dalam Fusion Alley ada Kimchi Market guys. Jadi dia semacam kayak food court gitu ya. Tadi kita datang dari gang ini ya guys. Nah, ini Kimchi Marketnya guys. Jadi Kimchi Market itu kayak semacam food court gitu ya. Nanti aku bakal spill beberapa stand makanan di Kimchi Market ini. Nah, ini dia guys, spot foto terkeren di Fusion Alley ini. Ini menurut saya ya. Jadi di spot ini dipenuhi dengan banner-banner LED dengan tulisan Jepang guys. Ini tuh kalau di foto hasilnya tuh kece banget guys. Di beberapa spot juga disediakan tempat duduk ini ya guys. Jadi Fusion Alley ini sepertinya dirancang ya memang untuk supaya pengunjung ini bisa foto-foto ya guys. Lalu ada yang unik juga nih di Fusion Alley. Jadi di sini tuh juga ada satu spot yang pertokoannya itu tulisannya Korea, guys. Jadi mungkin fusion ya. Fusion tuh kan kayak campuran kali ya, gabungan. Berarti ini gang Jepang campur Korea ya. Meskipun pertokoan area yang tulisan Korea ini cuman sedikit ya dibandingkan dengan yang Jepang. Kalau yang Jepang lebih banyak ya. Lalu di Fusion Alley ini juga diputer lagunya itu lagu K-pop guys. Oke, ini aku spill beberapa stand makanan yang ada di Kimchi Market. Nah, ini stand takoyaki guys. Tentunya yang namanya gang Jepang ya nggak boleh ketinggalan dong ya makanan khas Jepang ini. Lalu ini ada juga Kitsune Meals. Jadi ini semacam kayak daging dibakar-bakar gitu ya guys. Kelihatannya sih enak ya. Seperti biasa ya guys, buat kalian yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel ini supaya kalau saya ada video-video terbaru, kalian tidak ketinggalan guys. Lalu ada juga nih makanan kesukaan dari Doraemon, yaitu kue dorayaki. Untuk area Kimchi Market ini lumayan luas juga loh ya guys. Untuk stand makanannya saya rasa ada 50-an ya guys. Dan untuk meja serta kursinya itu tersedia banyak ya, jadi kalian nggak usah takut nggak kebagian.
Dan di Kimchi Market ini juga ada panggungnya guys, yang tentunya dekornya itu ala-ala Jepang. Lalu ini sepertinya sih kalau Sabtu Minggu ini ada performance ya. Nah, di kiri dan kanan panggung itu terdapat pohon sakura yang gede banget guys. Yang namanya ke Jepang itu pasti belum afdol ya kalau belum melihat sakura. Sama halnya dengan Fusion Alley ini, gang yang bertemakan Jepang, gak akan afdol kalau belum ada pohon sakuranya. Lalu untuk area makannya ini juga didekor dengan sangat ramai ya guys. Jadi untuk memunculkan kesan ini market ya, jadi kayak di pasar guys. Jadi dekornya itu rame dan tentunya dengan banyak aksen-aksen aksesoris Jepang. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang Fusion Alley ini guys? Silakan komentar di video ini ya. Lalu ini ada yang lucu nih guys, yang stand jual minuman ini banyak pakai bandana dengan bendera Jepang, tapi yang dijual adalah minuman soju guys, jadi minuman Korea. Kalau Jepang kan sake. Nah, ini yang dijual soju guys, sedangkan bandananya itu pakai bendera Jepang. We'll be right back.